GTH merupakan transformasi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau SDPPI Kementerian Kominfo. Berkat dukungan Bapak dan Ibu sekalian, saat ini IDTH mampu menjadi pusat pengujian perangkat digital terlengkap dan terbesar se-Asia Tenggara. Sekaligus berstandar internasional. Kami juga memberikan perhatian serius untuk memfasilitasi pelaku industri lokal dan UMKM agar dapat melakukan pengujian perangkat dan pengembangan inovasi dengan memanfaatkan berbagai peralatan yang ada di IDTH. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Oleh karena itu, saya minta Kemenkominfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup, serta kalangan UMKM, mendorong riset dan paten, mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing. Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama, digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Digital Test House, saya resmikan pagi hari ini. Hadirin sekalian, boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, Indonesia Digital Test House telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.